Open turnamen sepak bola ini. Gajah Mada atas Kemarici. Kemarada Benda Bila. Penendang pertama dari 4U FC. Luar biasa Bunca di partai pertama dilanjutkan dengan adu penalti Bunca. Yang manakah Dewi Fortuna akan memihak pada sore hari ini Bunca? Mari kita saksikan drama ini bagaikan drama layangan putus saya lihat. Ibu Kinang lupa rupanya di atas sana. Terlihat di sana Bungulis. Tidak gol. Penendang pertama dari Rancis FC. Di sana Abdul Kadima sudah memasuki arena permainan. Dan terlihat juga di pintu masuk sana. Sparta FC mulai memasuki arena permainan. Dan di mana jersey yang digunakan Sparta? Menggunakan jersey berwarna merah. Gol. Penendang kedua. Penendang kedua dari 4U FC. Jersey berwarna hitam. Kombinasi merah. Dan juga kombinasi Rejalo Amal Rejalo. Gol. Penendang kedua dari Rancis. Lagi apa saing sekarang? Nomor 13. Penendang kedua dari Rancis FC. Panggilan untuk Bapak Arifin Ismail didampingi adik kandungnya. Bapak Lukman Serjana Sosial agar bisa merapat di gol. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Rancis FC. Penendang ketiga dari 4U FC. Tidak gol. Penendang ketiga dari Rancis FC. Gol. Skor sementara 3-1 untuk keunggulan Rancis FC. Tendangan keempat dari 4U FC. Apabila tidak gol, kalah. Dan apabila gol, lanjut. Dan apabila gol, masih ada lanjutan. Kepada Rancis lagi yang telah memenangkan di partai pertama. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bima 4U yang telah berpartisipasi dalam Open Turnamen Kudeta Cup 1 Kelurahan Kube Kota Bima.